Okay. Yang mana dalam sejarah Rasulullah ni dua peranan Uthman yang kita kena ambil maklum. Pertamanya Sayyidina Uthman bin Affan lah. Sebab dia banyak membantu tulang ataupun jadi tulang belakang Rasulullah dalam menjalankan dakwah. Dan juga yang mana keduanya Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ni orang pertama yang dikebumikan dekat tanah Baqi'. Uthman dia sebab apa? Baqi' ni banyak tapi Baqi' Gharqad. Gharqad ni maksudnya ada pohon-pohon berduri. Jadi Rasulullah buang dulu dahan-dahan tu semua. Jadi jenazah pertama yang Rasulullah kebumikan adalah Uthman bin Maz'un. Iaitu di kuburan Baqi'. Kita kenapa cerita pasal kuburan Baqi'? Nampak tak kat situ dah? So, kita dah kalau nampak kuburan Baqi' ya? Jangan langkau direct sangat. Cuba tengok warna hijau tu. Itu lagi penting. Itu lagi penting. Jom kita insya-Allah.